Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat. Hari ini saya nak tunjuklah cara mudah kita nak connect handset ke pendrive lah dengan menggunakan sejenis item ni kita panggil sebagai OTG. Tapi untuk jenis Type-C punya lah. Type-C pula. Micro USB. Itu dia. Okey, cara dia mudah aja. Pertama sekali kita connect lah dia punya ni pendah ni ke OTG dia ni. Macam tu lah connect dia. Tu kita on headset. Kita cucuk lah kat bawah ni. Okey, tu kita tunggu sat lah. Kita tunggu sat lagi, dia akan hantar satu mesej lah. Akan naik atas ni kat notification. Okey, bila kita dah connect tu, kita mudah ya. Kalau kata dia tak naik notification ni, kita masuk dekat file lah. Kita punya file handphone lah kan. Kita masuk dekat yang ada my file. Okey, kita masuk dekat my file ni. Kita tengok bawah sekali lah. Kita akan nampak ni perkataan ni USB storage ni. Inilah pendrive tu. Masuk dekat pendrive. Okey, ni dia punya ni lah. Dia punya dalam ya, dalam pendrive tu. Okey. Setakat ni saja video sebelum tu kita play satu ni, satu movie lah, kita tengok sikit. Boleh play elok kan. Okay, dengan menggunakan rotation ni kita menggunakan rotate pun boleh buat full screen juga. Tu dia. Makan simple ya. Okey, semoga video ni bermanfaat lah kepada semua penonton. Okey, Assalamualaikum dan jumpa lagi.